Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di channel Mr. Aji Channel guys. Video kali ini aku akan membuat tutorial ganti lampu TL menjadi lampu LED tube. Yuk simak sampai habis. Cekidot. Terus berikut cuplikan lampu sebelum dan sesudah dipasang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita lepas dulu cover dan lampunya guys. Kita turunkan lampunya. Lalu kita lepas konekannya yang di terminal lampu powernya. Kita lepas juga kabel yang di terminal balas semuanya. Setelah itu kita potong kabelnya yang ujung iting yang sebelah kanan. Lalu kita potong juga kabel yang fittingnya sebelah kiri. Sisakan kabelnya dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak ya. Nah, ini dia owner kita guys. Ya. Kita pisahkan kabelnya, kita ambil dua kabel saja guys. Min dan power. Kita kupas ujung-ujungnya supaya bisa dikonek. Nah, di sini untuk mengonek kabel kita ambil terminal yang bekas balas guys untuk dipakai lagi. Langsung kita konek terminalnya di kabelnya guys untuk ke fittingnya guys. Oh iya, di sini kita menggunakan fitting sebelah kiri saja ya guys, karena lampunya ini single light modelnya. Oke. Kita tempel dulu kabelnya di bodi lampu cover guys. Sebelum dikonek ke fitting, kita kupas kabel dulu yang kabel yang dari fittingnya guys. Kita jumper dulu kabel yang ke fittingnya guys, biar dikonek ke terminalnya.
langsung masukkan ke terminalnya guys, di connect langsung ke kabel fittingnya. Oh ya, ini sistem jumpernya kita sistem paralel ya guys, kabel min dan min plus dengan plus ya guys. Langsung kita connect kabel antara fitting ke kabel power ya guys. Setelah itu kita langsung pasang lampu LED-nya guys, yang di tandanya itu ada tulisan logonya, jadi itu powernya ya. Oh iya, ini sistem lampunya dia single light, jadi satu sisi doang guys. Terakhir jangan lupa tutup cover lampunya guys. Akhirnya selesai juga guys. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.